Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala kebaikan kita tidak dihargai orang lain, jangan ambil pusing. Karena kita berbuat kebaikan ini hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang kita inginkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan manusia itu seberapa sih? Hanya kecil dan sedikit, dan itu sifatnya sementara. Tetapi tatkala kita mengharap pembalasan dari Allah, Allah sudah janji satu kebaikan aku balas dengan 10, bahkan aku lipat ganda menjadi 700 kali lipat, bahkan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayo pada saat ini berpikir cerdas dalam berbuat kebaikan, jangan mengharapkan ucapan terima kasih, jangan mengharapkan daripada belas kasih daripada seorang, mengharaplah ridho dari Allah. Itulah yang akan menjadikan kita beristiqomah berbuat kebaikan semasa hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.